Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sirahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesejahteraan dan keselamatan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkah ilmu dari beliau kita semua bisa tahu, bisa membedakan di antara yang hak dan yang batil, dan bisa membedakan di antara yang halal dan yang haram. Maka dari itulah marilah perbanyak membaca selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Fathul Qorib Al-Mujib dalam bab istinja. Di dalam ilmu fikih, istinja itu adalah membersihkan sesuatu najis yang mana najis tersebut keluar dari kubur atau keluar dari anus atau dari dubur, dengan yang mana istinja tersebut dengan menggunakan air atau batu atau menggunakan benda yang keras, yang bersih dan suci. Sebagaimana Syekh Abdurrahman Al-Juzaini dalam fikih Madzahibul Arba'ah menjelaskan istilah ini disebut juga dengan istitabah, atau disebut juga dengan istijmar. Hanya saja istijmar itu bisa saja dikhususkan untuk istinja dengan batu. Sedangkan istitmar itu sendiri diambil dari kata aljimar, yang mana aljimar itu artinya kerikil kecil. Sedangkan disebut juga dengan istitabah karena dampak yang ditimbulkan untuk membersihkan kotoran itu adalah merasa mengenakan badan, seperti itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelumnya bagi semua teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya sampai selesai dan tonton terus videonya sampai selesai untuk tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Fil istinja, di dalam istinja, wa ada biqadul hadati, dan tata cara, tata krama membuang hajat. Artinya pasal ini menerangkan etika-etika orang yang buang air besar. Wal istinjau, dan utawi istinja. Apa itu istinja? Wahwa utawi itu istinja, min najautu syai'ah ay kotoktuhu, diambil dari lafad najautu syai'ah ay kotoktuhu. Istinja itu diambil dari kata najautu syai'ah ay kotoktuhu,
Artinya apa? Artinya aku memutus sesuatu. Faka'annal mustanja, maka seakan-akan orang yang istinja, yakta'u, yaitu memutus, siapa itu mustanji bihi, dengan istinja, al-adha, kepada kotoran, an-nafsihi, dari dirinya mustanji. Karena seakan-akan orang yang melakukan tersebut, istinja tersebut, telah memutus kotoran dari dirinya. Wajibun, dan istinja itu hukumnya wajib, min khurujil baulih, dari keluarnya air kecil, wal waitih, dan keluarnya air besar, bil ma'ih, dengan memakai air, wal hajari awil hajari, atau memakai batu. Istinja itu hukumnya wajib dilakukan sebab keluar air kencing atau sebab keluar air besar, wajib beristinja. Sedangkan istinja itu boleh dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu. Wama, dan sesuatu, fi maknau, di dalam maknanya, artinya ma, mingkul li jamidin, dari semua benda yang kasar, yang atos atau yang keras, tohirin, yang suci, koliin, yang menghilangkan, wair muhtaramin, yang tidak dimuliakan, dan barang-barang yang semakna dengan batu. Apa itu? Yaitu setiap benda yang sama dengan batu itu, sama dengan batu itu adalah benda padat yang suci, yang bisa menghilangkan kotoran, yang tidak dimuliakan oleh syariat Islam. Akan tetapi, walakinnal afdalah, dan tetapi yang lebih utama, ayyistanja, harus beristinja, siapa itu orang, awalnya, bil ahjari, dengan memakai beberapa batu, summayud bi'u, maka mengikutkan siapa itu orang, he, kepada itu batu. Sanian yang kedua, bil ma'ih, dengan memakai air. Akan tetapi pada awalnya istinja itu dengan memakai tiga batu, kemudian setelah memakai tiga batu maka dengan menggunakan air supaya tambah bersih. Terus wajibnya istinja seperti apa? Wajibnya istinja itu seperti apa? Wal wajibu, dan utawi yang wajib, salasu mashatin, yaitu tiga usapan. Walau bisalasati atrafi hajarin, walaupun dengan tiga sudut batu wahidin satu. Dan yang wajib ketika istinja dengan batu, dengan diusap tiga usapan, walaupun dengan tiga sudutnya satu batu, itu wajibnya. Wajuz, dan boleh, ayat tashiroh, apa itu, harus meringkas, siapa itu al-mustanji, siapa itu orang yang istinja, alal ma'ih, memakai air, au ala salasati ahjarin, atau memakai tiga batu, yunki, yang membersihkan, bihimnah, apa itu dengan tiga batu, al-mahallah, kepada tempat, in hasolah, jika berhasil, al-inqa'u, apa itu membersihkan, biha, dengan tiga batu. Bagi orang yang istinja,
diperkenankan dengan hanya menggunakan air saja atau dengan memakai tiga batu saja, asalkan yang bisa membersihkan tempat najis. Wa illa, dan jika tidak, zadah, maka menambah siapa itu orang alaiha, terhadap itu tiga beberapa batu, hatta yunkiyah, hingga bersih apa itu ma, jika masih juga belum bersih, walaupun dibasuh dengan memakai tiga batu itu jika belum bersih, maka usaplah, usapannya itu ditambah hingga tempatnya berhasil. Jadi kalau tiga batu itu belum mensucikan, maka usapannya itu harus ditambah lagi dengan batu yang lain. Itu sarannya istinja dengan batu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada, maka setelah berkehendak siapa itu orang yang beristinja, al-iktisarah, kepada meringkas, falma'u, maka utawi itu air, afdalu, yaitu lebih utama. Apabila ia hanya ingin menggunakan salah satunya, maka yang lebih utama adalah menggunakan air saja. Yang lebih utama yaitu memakai air saja. Kenapa memakai air saja? Li'annahu, karena sesungguhnya air, yuzilu, yaitu menghilangkan apa itu air, ainan najasatih, kepada bentuk najis, wa asroha, dan kepada bekas najis. Kenapa? Karena sesungguhnya air itu bisa menghilangkan najisnya sekaligus bisa menghilangkan bekas-bekasnya dari najis tersebut. Seperti apa syarat istinja dengan memakai batu? Wasartu ajza'il istinja'i, dan utawi sarannya mencukupi istinja, bil hajarih, dengan memakai batu. Syarat istinja dengan menggunakan batu yang bisa esah atau yang bisa mencukupi, syaratnya adalah alla yajifah, harus tidak kering, al kharju, apa itu benda yang keluar, an najasuh, yang najis. Syaratnya adalah najis yang keluar itu masih belum kering. Syarat esanya istinja dengan batu itu asalkan barang yang keluar dari anus itu belum kering. Wala yantakilu, dan tidak jadi berpindah apa itu al-kharij, an mahalli khuruji, dari tempat keluarnya al-kharij, wala yatra'u, dan tidak datang baru alaihi, terhadap itu najis, najasun akhor, apa itu najis yang lain, al-nabiyun, yang tidak sejenis anhu, dari itu najis, dan tidak berpindah, dan najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya, dan tidak karena terkena najis lain yang tidak sejenis. Fa inintafa, apabila, maka jika sepi, syartun, apa itu syarat, min dalikah, dari itu yang disebut, ta'ayyana, maka menjadi tentu, al-ma'uh, apa itu air. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus istinja
dengan menggunakan air. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, etika yang wajib bagi orang yang buang hajat, bagaimana etikanya orang yang buang hajat, adab orang punya orang, adab dari orang yang istinja itu, yang buang hajat air besar itu bagaimana? Satu, yang pertama, bagi orang yang buang hajat itu di tempat yang lapang, misalnya kalau buang hajat di tempat yang lapang, wajib untuk menghindar dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kalau ada orang berak buang air besar di tanah yang lapang, di tempat yang lapang, maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh menjauhi kiblat, seperti itu. Illam yakun, jika tidak ada bainahu, di antara orang, wa bainal kiblati, dan di antara kiblat, satirun, apa itu, tutup. Jika di antara orang, di antara kiblat itu tidak ada penutup. Misalnya kalau di tempat yang lapang tidak ada penutupnya, di antara kiblat dan orang itu tidak boleh menghadap ke barat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Aukana, atau ada apa itu penutup, walam yablu, dan tidak sampai apa itu penutup, min salasati adra'in, dari tiga diro. Atau misalkan penutupnya itu ada, tapi penutupnya itu tidak sampai tiga diro, maka tidak boleh menghadap kiblat atau tidak boleh membelakangi kiblat. Itu adab dari orang yang buang air besar di tanah yang lapang. Aubalalo, atau sampai apa itu penutup huma, kepada itu dua diro, wabamudah, dan jauh anhu dari itu satir, aksaroh, lebih banyak, min salasati adro'in, dari tiga diro, bidiro'il adami, dengan ukuran diro anak Adam. Atau penutup itu mencapai dua sepertiga diro, namun jaraknya dari orang yang berak itu lebih dari tiga diro, dengan ukuran dironya kama, seperti sesuatu olah yang mengungkapkan hu kepada ma ba'duhum, siapa sebagian ulama, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sebagian ulama, wal bunyanu, dan bangunan, fi hadza, di dalam hal ini, kas-sahra'i, yaitu seperti tanah lapang, bisyarti, dengan syarat, al-matkuri, yang disebut. Dalam hal ini, hukum buang hajat di dalam bangunan, hukumnya sama seperti buang hajat di tanah lapang, dengan syarat yang telah dijelaskan. Kecuali illal bina'ah, kecuali bangunan, al-mu'addah, yang disediakan, liqada'il hajati, untuk buang hajat, fala hurmatah, maka tidak ada hukum haram itu mawujud, minhu, dari itu albina, mutlakon, dengan mutlak. Kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang air besar, maka di situ tidak ada hukum haram secara mutlak di sana. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini, dan kesimpulan dari konten ini, istinja itu hukumnya wajib,
sehabis membuang air kecil atau sehabis membuang air besar. Istinja itu baik dengan memakai air atau baik dengan memakai tiga batu atau dengan memakai benda keras yang lain yang suci. Dan doa terbaik dari saya, semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang telah tersedia. Insya Allah semua apa yang kalian lakukan, yang Anda lakukan, akan menjadi tambahan hidup Anda. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, subscribe, dan dibagikan ke teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.